teman-teman, jumpa lagi bersama saya Angel di Keluarga Aman Australia Manado. Nah, oke, teman-teman, hari ini saya mau membuat vlog mengenai unboxing GoPro Hero 9 Black. Oke? Tapi sebelum saya unboxing GoPro ini, saya mau bercerita sedikit mengenai my old GoPro. Sebelumnya saya punya GoPro 7. GoPro Hero 7, tapi baru 6 bulan saya pakai, dan itu GoPro itu ada masalah. Masalahnya itu, jadi saya waktu saya turn on itu ada ada sign baterainya, waktu untuk mengambil video berapa jam masih ada, tapi gambar itu tidak ada. Saya cari di Google dan saya mendapatkan nomor telepon GoPro, saya telepon itu di shop apa gitu ya, terus mereka bilang mereka sepertinya baru dengar kasus seperti itu. Jadi lebih baik saya kembalikan ke tempat di mana saya beli GoPro itu karena masih garansi. Jadi saya ke sana dan saya bilang kondisinya seperti apa bla 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 bla, dan mereka ngasih solusi ke saya. Katanya masalah case saya itu baru pertama kali, sepertinya baru pertama kali karena saya juga cari di Google itu sebelumnya nggak ada. Dan itu ada kerusakan di bagian di dalamnya apa lah ya saya. Terus saya dikasih option, saya mau di refund 100% atau saya mau menunggu untuk mereka memperbaiki GoPro saya. Dengan catatan GoPro itu tidak akan 100% seperti semula, seperti saya beli pertama kalinya. Dan saya memilih untuk refund dong ya. Ini saya sudah nggak kepingin untuk mempunyai kamera GoPro. Saya akan mencari lain. Dan itu rusaknya waktu ulang tahun saya tanggal 9 kemarin. Dan rusaknya pas saya mau closing video. Pas saya mau closing video, GoPro saya rusak dan saya tidak bisa memakainya lagi. Berapa hari kemudian suami saya jadi ketawa. Saya tanya kenapa, dan ternyata dia membelikan saya GoPro 9 tanpa konfirmasi ke saya dulu, dan dia langsung membelikan saya ini. Terus sebenarnya saya sudah nggak kepingin, tapi ya karena ini surprise dari suami saya, ya sudah saya terima saja. Oke, sekarang kita lanjut untuk kita akan mulai unboxing GoPro Hero 9. Oke? Nah, kita langsung saja untuk unboxing GoPro 9-nya ya. Ini kita buka dari bawah. Kelebihan GoPro 9 ini ada case-nya ya. Ada case-nya. Nah, yang GoPro sebelumnya yang saya punya itu tidak punya case-nya. Tapi dia hanya kayak dalam box. Box-nya itu kayak transparan gitu. Tapi kalau yang ini nggak transparan, tapi ada box-nya. Cute banget. Kita buka. Wow. Look. Kameranya di sini. Ini kabelnya. Kabel buat ngecharge, dan ini ada baterainya, ada satu baterai. Ini apa? Ini yang buat ditaruh di bawah bawah kameranya. Ya, ya kurang lebih yang ini sama seperti di GoPro sebelumnya ya. Jadi kurang lebih aja sama seperti ini. Cuman di GoPro yang saya punya sebelumnya tidak ada baterai, jadi itu langsung ngecharge-nya melalui kabel aja, jadi nggak ada baterainya. Kalau yang ini ada baterainya. Oke. Dan ini ada buku petunjuknya ya, Nah, sekarang kita buka kameranya, kita lihat kameranya. Sepertinya agak sedikit besar ya dari GoPro saya sebelumnya. Oke. Ini kita buka.
Gila ya, lihat. Kuku saya sampai rusak dong. Saking kerasnya. Kuku saya rusak, guys. Oke. Ini kita akan masukkan baterainya. Oke, like this. Yep. Kita sudah masukkan baterainya. Sekarang kita masukkan memory card-nya. Oke. Wow. Keren ya. Oke. Di sini instruction-nya kita set up English. Oke. GPS on. Oke, aku harus install GoPro dari handphone aku. Bagi yang belum pernah punya GoPro, jadi harus install GoPro application melalui handphone ya. Dan karena saya sudah punya sebelumnya, jadi saya akan mencoba connect. Yep, ini udah connect, jadi kita connectin saja. Oke. Bluetooth. Yep. Done ya. Jadi ini siap digunakan, tapi sebelumnya kita harus charge dulu. Dan ini kelebihan GoPro 9 ini karena dia memiliki kamera di depan. Jadi walaupun kita rekam, kita bisa melihat ini kameranya. Jadi kita bisa melihat video apa yang kita ambil. Tidak berbeda dengan GoPro sebelumnya ya. Tidak ada screen di depan. Dia touch screen juga. Nah, teman-teman, ini sudah saya set up kameranya sudah saya set up. Ini kita buka saja. Kita buka. Dan sebelum kita gunakan akan charge dulu. Ini harus di charge dulu. Oke. Teman-teman, saya sudah selesai men-setup GoPro saya melalui handphone saya. Dan sebelum saya menggunakan GoPro ini, saya akan charge dulu, oke? Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan share. Dan buat teman-teman yang baru saja melihat video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.